Tetes Mbak Vika lagi, kita ajak makan. Aku pengen tahu sebenarnya dia tuh udah bisa move on dari tahu apa belum. Karena penasaran banget guys, dia tuh setiap kali diajak makan menunya tuh gak pernah berubah, yang dipilih tetap tahu kalau di situ ada menu tahu. Dan kemarin dia ada bilang, oke Mbak aku mau cobain menu yang lain, makanya hari ini kita coba aja guys, dia mau pesan apa. Ini di sini kita udah selesai milih menu dan aku gak tahu dia milih apa. Ujung-ujungnya pesennya tahu guys, tapi ada kemajuan. Sekarang tahunya pakai telur. Ujung-ujungnya itu kenopone tahu Mbak. Jadi pesenin ini tetep gak mau. Yes, kan kebukti dia tuh gak bisa move on dari tahu. Jadi kayaknya nanti kalau ngajak Pak Vika lagi mending di rumah makan yang gak ada menu tahunya. Terus yang dipesen tuh selalu yang pedes-pedes. Makanya aku kemana-mana tuh bawa Nestle Pure Life. Air mineral paling cocok buat temen makan pedes. Airnya dingin, seger, tanpa masuk kulkas. Gak percaya buktiin sendiri guys. Pokoknya kalau udah sekali nyobain rasanya tuh udah gak bisa pindah ke air mineral yang lain. Tetap dingin dan seger meski kita naruhnya tuh di suhu ruangan. Oke kita lanjut makan. Jadi emang kesenangan orang tuh beda-beda guys, selera orang juga beda-beda karena dia sukanya tahu, ya udah nggak apa-apa milih tahu. Next nanti kita cobain dia makan sushi karena aku sendiri juga belum pernah coba guys, sushi itu rasanya kayak apa. Jadi kita nanti ke restoran sushi.